Ya. Gubernur Aceh. Mualim. Bupati Aceh Timur. Garang. Aceh Timur. Pegang lun na diundang untuk menyampaikan visi dan misi. Yang pertama kata Bapak Iskandar, salium ke ureung yang na sajan kita. Insya Allah beliau di leluhur juga akan dihadiri kena. Nah, karena bungunya beliau na agenda wafat maulid maulid termasuk di Sungai Raya. Kemungkinan beliau juga akan hadir kena. Maka hadirin yang berbahagia, bakal lunduan berani mengambil sabuk perintah yang lagi muno, sedangkan lunduan notabene ini seorang guru ngaji. Karena muno lu pikir, karena ada orang-orang yang mengatakan ditanyo sajan ulama. Ketika urang di kagepegah sajan ulama, tanyo bah tajak sajan gure-gure cing. Karena urangnya katanya berpolitik adalah untuk membangun sebuah kabupaten. Dan yang tak baik dia katanya urangnya dan yang tak dukung dia katanya urangnya bukanlah urang yang anak pula. Contoh Iskandar Usman Al-Farlaki. Luntuan turi beliau bukan ketika beliau naik sebagai dewan, bukan. Ketika beliau mateng dalam wartawan, lunt kalung turi beliau. Dan ulun tuan sampai angkuronyo leboh periode ulun hantong pernah ulun geser daripada Iskandar Usman Al-Farlaki. Teman kita yang leh ulun ron kure iran leboh periode sajan Iskandar Usman Al-Farlaki putar kami di ron lun lundam sajan Iskandar Usman Al-Farlaki bukan mencari keuntungan pribadi. Lun pribadi heboh periode saja Iskandar Usman Al-Farlaki sapu hana yang na rumoh bagai video rumoh nyampi periode kedua hampir akhir jabatan beliau nya nah, tapi dari hasil perjuangan lun yang lun gambarkan daripada beliau adalah beliau mampu membangun sarana-sarana ibadah nyo yang lun salut daripada beliau. Walaupun dah ulung pegah bak media orangnya bahawa apalagi iboh aspirasi luar Aceh, luar kabupaten, tetapi lun saksi mata nah masjid-masjid yang dibantu, nah dayah-dayah yang dibantu, bahkan dayah yang dibantu libangi sampai wabah berada ganyan duk sampai dibantu urangnya ganyan diminah oleh ini nyata. Tapi nanti kebungih bangi harap nah, maka urunyo yang kita nyo urunyo yang kehadir kita nyo dilakai lebangi untuk saban-saban dapatku beliau dan dapatku Mualim untuk menjadi gubernur Aceh Al-Farlaki bujir ke Bupati Aceh Timur. Misi-misi daripada Al-Farlaki yang pertama, ketika beliau insyaAllah lebih jabatan oleh Allah, tahun pertama jabatan beliau akan membangun 1000 rumah di Aceh Timur. Yang misi kita yang pertama. Yang kedua, urangnya getanya tokoh pemuda-pemuda yang hadir urangnya genung. Visi daripada Al-Farlaki, getanya ketua pemuda kampung akan lebih gaji. Menyalainya nak pegang hatiku kamu nak tiga di cuma padung-padung bawah kampung yang itu daripada adeginya pun tergantung gaji. Tapi apabila Al-Farlaki sengah menjabat sebagai bupati, nyan gedanyo kedua pemuda kampung akan kepegat kekhususan bahawa nyan gaji ke pemuda wajib dikeluarkan oleh setiap gaji. Nah, ya. Pindah-pindah kampung. Yang kedua, getanyo yang nak muturi gantung kuimu kampung, getanyo yang nak muturi gantung kuimu musuh nampungah baunya. Yang bahwa apabila Al-Farlaki menang tengok tungku imu kampung akan kita mah gaji, imu musuh akan lebih gaji.
Nyo janji Al-Falaki. Amin. Dan dengan kamu, Lun Tuan dipercayakan oleh Al-Falaki untuk memimpin gure muda se-Aceh Timur. Yang kamu pegang deklarasi uranya Mbak Warung BTR Perlak. Janji komitmen kamu dengan beliau, apabila beliau terpilih, pengajian ulama dan umara yang kagepugut di Panglim Jamun, yang dikoh di masa Bupati Roki dengan Carut, insyaAllah beliau siap menanggung kembali dan akan gepudin kembali pengajian tersebut. Nyo komitmen dengan kamu guru. Komitmen dengan kamu gure-gure. Pakar, karena ilmu agama juga penting. Dan beliau berkomitmen akan kepegat pengajian-pengajian di warung-warung kopi untuk anak-anak muda Aceh Timur. Nah, kepo supaya generasi ke depan kita yang lebih good. Dan kepo dah pemenang mualim supaya Al-Falaki untuk kebangun Aceh Timur lebih mudah. Pakar, karena sejalan dengan mualim. Karena untuk pegat Aceh Timur, hantir yang pegat Aceh Timur itu. Hantir. Payah cepeng ide di Bandar Aceh. Payah kepua investor daripada luar negara. Cuma menyatap berdua orang yang hana mu'oh kenan. Eh, mungkin nak jaringan negeri Jakarta. Mungkin. Tapi apa lagi terbukti. So, itailan di kepua orang kena Indonesia. Ya, betul? Ya. Lung saksi mata. Gimana dengan saksi mata itu ketika lung dapat temuan dengan Bang Ih Pak Sabo tempat. Getelpon oleh ulung dayan bahwa bang najamnya yang di rumah perlethak ngeron getanya oleh bang ih putar nak perleth perlethak pokoknya get kamu wong teruk gedeh rupanya keluarga korban yang pun lakukannya terdampar ke Thailand malamnya langsung bang ih diperintahkan kepada staf katanya yang dari Bandar Aceh diputar surat kepada Kemenlu dari Kemenlu kirim ke Thailand. Dan uranya, urungnya dalam proses. Kemarin kebukah ni bagi, kuwa urung dari Thailand, kan semudah ke kuwa urung dari Bandar Aceh. Nyantum ekipi ni bagi. Kan saya fikir itu pribadi kan? Tak pekah lagi tanya, hai aku, kan kan menang di PLA, kepua lah kira enggak aku peti. Lom yang lom pekah bak urung dua uranya adalah yang lom alami pribadi. Bak Sabah malam, ketika kamu habis kampanye akbar di rantau banyak, oh, kuih malam lo duduk dengan Bang I. Leher lo tengah. Bang I, urina ke kaimat, lo, leher lo larmo. Gekul le Bang I, Pak Nur, gure. Getanya, tiap uro, tiap malam, dah pegat pertemuan dengan masyarakat Aceh Timur. Maka, le masyarakat Aceh Timur, getanya Pak Nur, bang, puanan ke bupati puanan. Kita yang lembang ini baru, bakda nunggure kuda yang harus nuncok sekap. Lut pelemah bagian bang. Puluh-puluh, puluh-puluh pertemuan yang tak pegat dengan masyarakat Aceh Timur buat ketanya taik Dewan Libera. Dalam puluh-puluh, puluh-puluh tempatnya, so yang le gelake don ke ikut pedi. Gepulah lembang ini, ramai ulung yang lelaki don ke pedi. Lut pelah lelut. Munya nepikir ke pribadi dorne ngeduk bak DPRA ke. Tapi munya nepikir ke rakyat Aceh Timur kebah DPRA eh ke Bupati. Uranyo alhamdulillah wadekat siap genyang ke Bupati ke Pulau Bandung gure uranyo lungco amanah rakyat lung kebah DPRA. Pakar karena genyang dipikir ke Aceh Timur kan dipikir ke pribadi itu. Uranya walaupun nak urung gok-gok dia, pegah dia mudih, tapi yang berbuat Al-Falaki. Contoh, dia pegah lain. Mon, minyak, rantau banyak. So, nak berhut, dia kata panggung ke pusapan, udah ke puah wartawan bahawa mon, minyak dengan hanya tu. So, mana ber? Bahawa toke-toke, kujai, jom memahaminan, pemirya, jom memahaminan, tapi so, nak berhut ketika jubil surat di Polda, bahawa Monbo dirantau, Monbo yang ada Aceh Timur wajib tu, pukul ke lima ih, hancur tu. Faktor, karena ramai rakyat genyang yang yak melelehnya. Yang ku dapat peng 50 ribu yang suruh ke puak kanu ke. Yang ku dapat peng 50 ribu yang ke puak kanu ke. Menyenyang itu, yang akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Dan dalam visi-misi beliau, apabila beliau terpilih, insyaAllah
minyaknya akan dipulegalkan di Aceh. Nataranku, nah, bahannya apa? Pokok, jeda konfirmasi dengan Pertamina, dikelola oleh Pertamina supaya sumurnya berlegal, beli ilegal. Kan yang ke pribadi itu, lepas periode menyoge, rumah mendang itu barang puan. Dia tanya, menyuruh anak muda yang pernah nijak di galer. Alingan ke pemuda pernah berfikir lagi, sampai berfikir. Rata saya ke pertandingan bola. Rata saya ke pembimbing anak muda. Pakar, karena beliau memikirkan untuk aja sini. Cuma orang yang bertanya yang kah hadir kena. Nyo dari jana hadir di bumi. Yang kehadir urangnya dari jana hadir pemenang apa lagi? Alhamdulillah. Maka kita nyo urangnya pemuda. Kita nyo dalam kampanye. Hana perle tiap hukum kau. Kita nyo pemuda. Hana perle tiap hukum kau. Tetapi kita nyo pemuda harusnya sama pemikiran bahwa kita ini harus maju demi Aceh di demi Aceh ini. Dan urangnya Bang Iskandar kedua dengan Tedena. Tedena urung sekolah, urung payang sekolah, urung jarum apa lagi urung jarum. Jadi kan urung bangai kan urung bangai. Maka kita nyo pemuda, ya, nyo bersiap di garda terdepan untuk memenangkan Al-Falaki. Hai kamu kure, kamu tim, pula urun kan? Ya. Ika mau kure, mubah wadah, mubah tempat, kadang-kadang untuk meyakjak saja kalian untuk tak memenangkan. Pakar, karena kamu pergi kugur. Pakar, kamu buka sabah pemimpin lagi mana? Supaya generasi ke depan lebih baik. Kita nyo perlihat pemimpin yang cerah. Kan pemimpin yang lupa ya. Pek program katanya program bubuk urung. Kan kadang kau binti-binti urung kan? Nah. Binti-binti urung bi jajan lalu di gula. Binti-binti urung bi peng wadah yang mudah menikah. Yang ke program bubuk urung. Kaya selama kainan dua ke bi jajan di gula. Mau teh nariknya sama bi jajan di gula nih tengok lo. Kaji kenyang dia ke urus menikah yang muda-muda. Mai kamu tuhaf dan temah mati saja. Jadi punya program lagi mana? Punya program bulu au. Kita nyawa orang yang perlu adalah seorang pemimpin yang mampu membuka lapangan pekerjaan untuk kita. Bukti tembi kita nyawa adalah yaitu KW dek bingkut. Menyakiti ikut sampai hae, tapi menyakiti kawe, kita nyuwun cipta mijang tu terwadi nyokot. Doi. Maka sigapi telur pesan kau telur, karena wadia suka. Wadia suka. Karena pu hana perlen dia pukah penyampaian apa wadon kan tu di Iskandar Usman Al Falabi. Urut yang paling vokal kayaknya. Gara. Tapi itu dua media. Dan wadia pukah apa hana NM. Doi. Ada kukul penjelan. Yang dari kita lurut kuang letuk namoh kita. Tapi macam kukul putih lagi dengan cangkuk dalam laut dia. Eh-oh. Kenal kan? Ya. Maka uangnya kita nyawa satukan visi dan misi untuk gubernur menangkan Malik, untuk Aceh Timur menangkan Adan, yaitu Al-Falaki Denar. Siap? Siap. Alhamdulillah. Amin. Teman, garang. Untuk kesabuh momen yang indah untuk akhir penutupan kita yang nak kamera belum cok ya. Kita nyonyo dah deklarasikan diri bahwa kita nyonyo siap memenangkan Mualim dan siap memenangkan Iskandar Usman apalagi. Jepun. Jepun. So yang nak HP cicok tu. Bodak yo. Sudah yo, dah sempur ye. Tak perlu ubah apa lagi bahawa kamu nyo betul. Nah. Kalau kamu nak buat ada o kan? Sudah. Siap? Siap. Iya kan? Jadi apa-apa ni? Wan Lelun, Gubernur Aceh,
menjawab mualim. Ya go. Buat telefon bupati Aceh Timur, Adan disebut. Buat telefon Aceh Timur, menjawab garang. Okay. Buat telefon gubernur Aceh, menjawab mualim. Buat telefon bupati Aceh Timur, Adan. Buat telefon dengan Aceh Timur, menjawab hego, garang. Okay kan? Okay. Siap. Siap. Gubernur Aceh. Mualim. Bupati Aceh Timur. Garang. Aceh Timur. Okay. Terima kasih. Sesuai dengan insyaAllah. Dia tiupu yang akan sampaikan rojo. Benci yang berkabu bertanya Allah. Betul ya Allah kita sekarang rojo. Terima kasih. Terima kasih kepada Allah Taala. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.